Dalam satu hadis Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan ataupun sifat baik yang ada dalam Islam pada diri seseorang, tanda kebaikan yang ada pada diri sesuatu orang, ada baiknya dalam diri dia, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan faedah. Dia meninggalkan. Jadi belajar-belajarlah. Ini satu salah satu umum lah. Dia tak abaklah apa benda yang kata tak ada faedah. Sendiri fikir benda ni ada tak faedah pada agama. Kalau tak ada, tak payah buat. Kalau benda tu ada faedah, kalau tak tahu benda tu ada faedah ataupun tidak, rujuklah kepada tuan-tuan guru, para alim ulama. Tanya, kami nak buat program macam ni. Macam mana cara kami nak niat supaya benda ni tak jadi lara? Sebagai contoh, teringat. Sebagai contoh, apa yang dikatakan oleh seorang ulama namanya Syekh Ali Maliki. Syekh Ali Maliki ni tok guru kepada tok-tok guru kami. Tok guru pada tok-tok guru kami belajar dulu ni. Kita ada tok guru atas lagi. Tak pernah jumpalah dia di Mekah. Di Mekah Al-Mukarramah. Nah, orang Arab. Syekh Ali Maliki sebut dalam kitab dia bagaimana kalau kita main bola, supaya main bola, dari situ dia bak main bola, kuratul qadam, main bola supaya jadi manfaat dan jadi ibadat. Dia kata kita kena ada niat bermain tersebut, baru benda tu jadi ibadat. Saya tak mau komen dari sudut Syekh Ali Maliki antara orang yang membangkang bagi dia permainan bola tak boleh. Okay? Dia kata permainan bola ni bagi dia. Dia kata permainan bola ini asal-usulnya daripada kepala Sayyidina Hussein yang dipenggal di Padang Karbala, lalu ditendang-tendang, dan lalu setan main ajak peringatkan orang balik supaya macam mana dulu dia duduk tendang. Itu kata dia. Wallahu alam. Tapi saya suka dan tertarik. Okay? Saya suka dan tertarik dengan 6 syarat yang disebutkan ataupun 6 perkara yang diketengahkan oleh Syekh Ali Maliki dalam hal bermain. Sebab tu nanti kita akan berjumpa ada fiqhur riyadhah, hukum hakam fiqah berkaitan dengan sukan. Faham? Sebab tu penting dalam hidup supaya jangan buat benda sia-sia, kena ada tuan penasihat 25%. 25% ambil di akhirat. Kena ada tuan penasihat. Buka syarikat, ambil satu orang yang reti agama, bagi dia jadi penasihat. Supaya ang jangan terlibat dengan benda haram, syubhat, gharar, penipuan. Tanya, apa tak faham, tanya. Kalau ang nak buat satu upacara, satu permainan, satu program, panggil mana-mana ustaz. Ustaz boleh tolong bagi nasihat, kami nak buat program macam ni. Macam mana kami nak buat program ni supaya program kami ini tidak lara, program kami ini tak sia-sia, program kami ini jadi ibadat, walaupun kayu basikal, supaya jadi ibadat. Macam mana nak jadi ibadat? Kata dengan Syekh Ali Maliki, dia kata bagi orang yang nak main bola, dia kena niat 6 perkara ni, dia kena buatlah 6 perkara ni, maka baru tidak jadi lara. Pertama, dia kata main bola dengan niat duk keleceh, pi keleceh mai, duk pelari bola, niat berlatih perang. Satu orang Islam kena ada satu persediaan untuk menghadapi kemungkinan. Bukan nak pergi perang dengan orang, berlatih perang. Pi perang salah, ada undang-undang dalam negara, tapi berlatih perang tak salah. Berlatih dari sudut apa? Berlatih dari sudut teknik. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata apa? Al-harbu khudda'ah. Peperangan itu penipuan, tipu daya. Macam orang main bola, nak tendang sini, pum, dia tendang kat sini. Itu satu penipuan. Ialah penipuan yang diharuskan untuk dia nak menang. Maka dia nak taktik, teknik untuk dia nak menang. Di situ ada satu, kalau perhati betul-betul, ada unsur-unsur peperangan. Macam mana nak menang? Macam mana nak bawa bola ni pergi kat gol sana, palang gol sana? Mesti kalau tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan lagi pandai lah. Saya tak pandai, saya tak minat main bola-bola ni. Saya jenis bola-bola, saya tak minat. Boleh lah sikit-sikit main tendang-tendang, tapi saya tak minat. Dalam program pencetus ummah, lepas pelekoh saya main futsal. Saya kata tak boleh lah, ni semua kontor main. Aku jadi goalkeeper jadi lah. Alhamdulillah, satu bola pun tak masuk dalam gol tu. Tu dia. Lepas tu tukar orang lain, masuk, 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 bocor. Lepas tu ustaz jampi apa? Muatau.
Tak ada lah apa pun, tapi kita jaga kan. Takat itu boleh lah. Dan dia kata berlatih perang. Saya pasal tengok, tengok dalam televisyen kan, di mana tengok macam mana coach dia nak atok orang dia pergi lawan, dia buat dengan raja-raja semua. Hampa ingat lah, ni teknik pertama, hampa tenang sini, hampa tu sini, hampa kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh, yang ni boleh dapat. Ya, kalau hampa buat teknik ni, hampa boleh menang. Oh, itu satu teknik yang ada kaitan dengan peperangan. Peperangan pun macam tu juga. Macam mana kita nak masuk, nak kawal, nak tawan kubu, musuh dan sebagainya. Eh, orang-orang Islam ni semua kena ada kepala otak fikir. Dalam dunia ni semua negara ada perang tau. Kita yang tak perang ni. Akhir zaman kita akan berdepan dengan benda ni. Kita mau aman. Jangan tanya. Siapa pun mau aman. Tapi janji Allah dan Rasul akhir zaman dia akan berlaku. Maka apa persiapan dan persediaan untuk menghadapi benda-benda macam ni? Sebab tu suruh anak-anak cucu kita berlatih seni mempertahankan diri. Anak-anak orang bukan Islam belajar taekwondo, judo apa. Anak kita mau belajar apa? Semua jadi lembut-lembut. Pergi sekolah. Buat tangan jadi sotong, mau jadi pondan Nabi semua. Mai salam dengan ustaz. Assalamualaikum ustaz. Apa khabar? Mula salam. Lepas tu kan duk tarik bulu-bulu di tangan. Eh? Ni apa eh? Eh, siku tanam saya. Ya, dah kaya lah. Duk jawab, siapa abang? Eh, ni tangan duk ni lagu tu. Tak duk main lembut-lembut lagu tu. Pasal apa? Anak-anak cucu kita ni mesti kena bagi ada jiwa. Tak, jangan pergi sepak terajang orang. Yang tu Islam tak suruh. Tetapi, jiwa kena ada. Pergi berlatih benda-benda lagu ni, dalaman kita berani tu ada. Macam Nabi Muhammad berani. Nabi kalau perang, dia duduk paling depan. Law ni dalam dunia, kalau perang, general ada di mana? Ada di pejabat. Ambil. Okey. Nampak ambil tak okey, aku belah. Lugu tu bukan general. General kena duduk paling depan. Tu baru pi perang. Okey? Tuan-tuan, ini niat yang pertama. Di, main bola tu ada teknik peperangan. Berlatih. Mungkin satu hari nanti, boleh guna untuk Islam. Satu, yang kedua, bermain bola niat dia untuk ukhuwah silaturahim. Jadi tak payahlah gaduh, kalah pun tak apa, menang pun tak, tak apa. Maksudnya apa? Silaturahim. Aku boleh kena dengan apa boleh kena dengan aku, aku silap. Main bola ang tendang kaki aku tendang kaki yang standard lah. Perang mesti ada. Ya, benda-benda lagu tu. Silap-silap. Nak buat macam mana? Tak apa, kok mana pun silaturahim tu mau jaga. Barulah tak bergaduh. Ni main bola sampai bertumbuk, sampai apa? Hang apa eh? Saya kadang-kadang macam nak panggil pemain bola sepak di Malaysia ni. Apa main duduk sini kan? Aku nak balun nampak 6 syarat ni. Bagi yang faham. Kita pasal kita pergi belajar, kita nak cerita. Tapi dah mereka pun tak kenal kita. Dia ni siapa? Pak Janggut mana? Tahu kan? Mereka pun tak tahu lah. Mereka panggil. Free pun tak apa. Abuan nak bagi mereka semangat, motivasi. Barulah mereka main bola dapat pahala. Itu yang kedua. Niat silaturahim. Ukhwah silaturahim. Yang ketiga. Berdia lagi. Yang ketiga, kita bermain bola, kita kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Ini sayang main bola mereka nampak tak apa tutup aurat. Cuma belakang-belakang ni sikit bagus mereka buat macam mana tau. Mereka pakai seluar pendek, tapi seluar pendek tu macam labur dekat-dekat nak sampai kat lutut. Lepas tu mereka pakai stokin sampai ke lutut. Celah-celah tu dekat lutut tu mereka pakai seluar ketat apa-apa kat dalam, luar getah tu. Kalau tanya saya betul-betul tutup aurat ke ustaz lagu tu? Betul-betul tak tutup aurat lah. Tapi macam okey sikit lah. Okey sikit. Kalau boleh seluar tu seluar panjang lagi bagus. Siapa main bola? Orang main bola boleh pakai seluar panjang lah. Europe, mereka main bola, saya tengok dalam televisyen, musim sejuk, pakai seluar panjang boleh? Pasal apa di tempat kita undang-undang kena pakai seluar pendek? Ha? Tak tahu. Tak ada jawapan. Pasal apa kena pergi swimming pool kena pakai spender? Sedangkan masa saya budak-budak duduk belah-belah Kedah mandi air ban pakai kain basah, eh? Siap boleh flip kau belakang apa semua, boleh terbang, boleh berenang kau belakang mah boleh. Duk ikut Yahudi sangat jadi gitu ah. Oh mesti ada kadang-kadang biasa pergi mana-mana swimming pool, hotel ke mana. Nak tuan-tuan nak berenang tak pakai seluar yang seluar getah dia punya tu, pakai seluar kita punya, dia tak bagi. Dia kata tak boleh, nanti benang tu semua nanti keluar, disangkut dekat dia punya filter apa semua. Ni anu merepek apa eh? Banyak mana benang tu semua nak keluar disangkut kat filter.
Nama kata filter, benda boleh ambil, boleh cuci. Saya tak faham kadang-kadang dia punya alasan tak boleh terima akal. Yang betul-betulnya dia mau kita masuk, mau telanjang, duduk nampak seketul-seketul, dia boleh duduk relax, boleh tengok. Yang tu kot, yang betul. Saya tak faham. Itu undang-undang manusia buat. Okey, maka tutup aurat. Kalau boleh jaga tutup aurat, tutup aurat. Berapa? 3. Nombor 4. Elakkan daripada unsur perjudian. Jangan duk ada betting-betting lah. Ini semua Islam tak bagi. Unsur-unsur perjudian tak boleh ada. Termasuklah juga meletakkan wang pertaruhan. Dia dinamakan unsur perjudian. Kalau tak mau bagi jadi unsur perjudian, maka dia ada beberapa syarat yang diletakkan dalam kitab-kitab fiqah. Antara lain, kalau kita buatlah pertandingan 10 kumpulan, maka kena buang satu kumpulan, satu kumpulan kena dinafikan daripada pembayaran. Macam kita nak main badminton lah contoh. Okey, duit seorang 10 ringgit. Kutipan seorang 10 ringgit. Maka dalam 10 ringgit ni, dalam 10 orang ni, kita kena cabut 10 ringgit, buat undian, bagi balik kat dia. Dia ni dinafikan, tak perlu bayar. Maka boleh elakkan daripada unsur perjudian. Ada detail lah. Yang tu tuan-tuan kalau nak buat, tuan-tuan main rujuk, main kita bagi special punya, free saja untuk tuan-tuan punya apa nama penerangan, supaya tuan-tuan boleh buat program-program yang tak ada unsur perjudian. Dan apa satu lagi, elakkan daripada unsur-unsur perjudian meraikan waktu solat. Kalau sampai waktu semayang, semayang. Satu lagi saya lupa, dia niat 3 niat. Satu niat peti perang, yang kedua niat terlupa satu lagi. Satu lagi niat nak sihatkan tubuh badan, riyadhah. Nak sihatkan tubuh badan. Niat satu, nombor satu ulang balik, satu niat untuk berlatih perang. Yang kedua niat nak silaturahim. Yang ketiga niat nak riyadhah. Yalah, lari bi lari mai. Berapa kalori yang terbakar, berapa semua sihat tubuh badan. Okey, yang ketiga, ini tiga niat kita kena ni. Ini abuan hati. Untuk perbuatan, meraihkan waktu solat. Lepas itu, kena tutup aurat. Dengan satu lagi, elakkan unsur-unsur pertaruhan ataupun perjudian. Maka barulah main bola tu tak jadi sia-sia. Barulah sukan yang kita buat tu tak kosong. Bau supaya kita orang beriman tak buat kerja sia-sia.